sih masih seputar tentang Ray dan Pablo aja. Ya kalau aku sih di pihak yang benar sih aku ngerasa ya nggak apa-apa, malah bagus kan. Mereka kan saksi yang tahu aku keberatan seperti apa dari awal loh ya. Gitu. Karena kan aku nggak dikonfirmasi dari awal kalau itu akan diupload atau apa, kan nggak dikasih tahu. Gitu. Oh iya, kalau berdama iyalah pastilah. Kita manusia pasti punya kesalahan, punya kehilafan. Jadi ya pasti damai, pengen apa namanya mediasi, pengen berdamai ya pasti ada lah. Kami sudah siap diperiksa sebagai saksi terkait kasus ikan asin ya, yang melibatkan saudara Pablo, Ray Utami, sama Gali Ginanjar. Jadi kalau saya tadi sendiri ada sekitar kurang lebih 15 pertanyaan yang ditanyakan sama penyidik sama saya terkait masalah video, terkait masalah saya melarang itu konten dinaikkan. Jenguk saya udah 5 hari, kemarin kan aku sakit. Ya kangen lah, masa nggak kangen? Enggak sih, mungkin paling besok pengen jenguk Gali ya, karena kan gue belum jenguk sampai sekarang udah 5 hari gitu. Jam berapa kali besok? Kira-kira. Paling siangan kali ya. Ya kalau tadi si Ray ngomong bahwa berat-beratnya turun sekitar 3 kilo, dia puas hari ini, dia bilang tadi. Cuma namanya orang yang ditahan ya pasti stres lah, depresi atau apa, yang biasanya di luar senang, happy, apa tiba-tiba ada di dalam. Dan ini juga mereka kan ada anak kecil, jadi kami follow up tadi juga bahwa udah masukin surat penangguhan penahanan, gimana tindak lanjutnya. Tadi udah Pak Kani juga ngomong masih diproses ke atas gitu. Insyaallah, karena kan dari awal kita udah keberatan, tapi dari pihak Pablo-nya yang bersikeras nggak mau take down kan. Dan teman-temanku tahu. Oh itu sih aku nggak terlalu berpikir ke situ ya. Pokoknya aku sih jalanin satu-satu dulu, diminta untuk BAP tambahan, ya kan ditanyain ya aku jawab yang aku tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.